Beb, balik lagi nih kita kepo. Kepo banget. Tapi ini kenapa kepala gue ada di ubin? Kaki gue di atas. Gilang, sumpah ini otak gue mendidih loh. Gilang, gak bisa teriak gue karena gue ketekan otaknya. Lu ngapain sih? Hah? Lu nggak ngeliat tuyul? Gimana sih? Kata orang, kalau datang ke rumah orang itu, kepalanya harus diubinin supaya tahu dia itu pakai aja-ajaan atau enggak, ada tuyul enggak? Hah? Aduh ya lo gila, kalau nggak syuting nggak dapet duit. Bener bener. Tapi gini, karena lu udah datang ke sini, berarti lu harus gua jamu. Dengan cara gue akan datengin lu cowok-cowok ganteng. Masa sih lu tahu aja sih keinginan gue? Iya dong pasti. Karena... tapi by the way rumah lu enak lo Gilang. Bohong lu. Serius? Rumah gue mah kecil Niki. Enggak ini gede. Ya alhamdulillah lah. Ya untuk lu berdua mah oke lah. Untuk berdua oke gitu. Jadi gue mau datengin cowok-cowok. Masa sih? Iya. Ah, coba dong. Syaratnya lu harus tutup mata. Oke, lu tunggu di sini ya. Lu tebak siapa yang datang ya. Kenapa Niki? Jangan-jangan rumah lo ada hantunya nih. Enggak. Berasa banget di lambung gua. Enggak, lu itu nelenda ini bulu tadi. Yuk, gua panggil ya. Bro, bro, sini bro. Masa sih gila lo? Dengarlah aku, suara hati ini memanggil nama. Oh ini kok gue tahu soal siapa ini? Siapa? A.A. Ariel. Bukan. Siapa? Patro. A.A. Irfan. Irfan siapa? Hakim. Niki, gue panggil lagi yang lain ya. Ya. Maafkan aku, menduakan cintamu. Ini mah Pasya. Hah? Pasya Ungu ini. Bukan. Siapa? Pasya Ijo. Gua panggil lagi ya Niki ya. Ada lagi. Ada lagi. Mana? Terima kasih cinta untuk segalanya. Oh ini mah yang lagi deket sama Rosa. Ih siapa? Afwan. Nah sekarang lu boleh ngobrol sama salah satu di antara mereka yang tadi udah nyanyi. Ini bulunya pas banget hidung. Lu tarik dong. Lu tarik dong. Gua mau nanya sama Ariel. A Ariel. A sini A. Ya. Yeah. Ini Ariel for Aji Roma sih. Gua mau nanya ya. Yeah. Nih. Kan lu kata ini kan katanya A Ariel. Tahu dong biasanya gua WhatsAppan jam berapa? Ya, Niki biasa WhatsApp jam 3 kalau lagi mau ronda. Bener kan? Bener. Kamu sering kirim aku gambar-gambar kan? Oh iya bener, berarti ini Ariel bener nih. Tapi biasanya kalau orang-orang ini didatengin gue tahu banget nih bau-baunya. Nah. Sekarang lu coba cium, kalau emang lu tahu baunya, berarti lu tahu dong ini aroma parfum dari aku. Bentar lah, ya coba ya. Coba cium ya. Cium ya, bentar ya. Cium ya. Nih, yuk. Terasi ya? Cium. Bau, bau banget. Ini parfum aku. Terasi ya? Lu mah ngerjain aja, mana? Lah, gimana? Mana Arielnya? Dih, kok lu ngarep banget sih? Ariel mah nggak di sini rumahnya. Emang kenapa lu ngarepin Ariel datang ke sini? Ya enggak. Katanya tadi kan bisa manggil cowok ganteng. Oh iya bisa manggil, tapi kan cuma sekedar gitu doang. Gilang, lu bisa impersonate orang tuh gimana sih, belajar dari mana Gilang? Awalnya gue tuh cuma ngikutin guru-guru yang ngajar di depan kelas. Abis itu orang-orang pada ketawa dan akhirnya makin kesini. Depan kelas mana? Depan kelas gue waktu SMP. Oh lu pernah SMP. Nah terus
pas gue udah masuk ke dunia entertainment, gue syuting dan lain-lain, terus akhirnya banyak yang tahu kalau gue tuh bisa niruin siapa-siapa. Akhirnya itu jadi salah satu kekuatan gue kalau gue lagi nge-MC gitu, Niki. Paling susah siapa yang lo ituin? Suara siapa? Aduh, suara perempuan-perempuan tuh gue masih agak susah, Niki. Terakhir gue cuma bisa niruin suaranya si Citra Scholastica doang. Kemana tuh? Sisanya... Everybody know you're a liar. Everybody know you're a player. Gitu dong. Kok lu bisa lemah gemulai gitu sih? Kan gue berteman dengan banyak orang gemulai. Nah, Gilang, di Kita Kepo ini ada namanya Nikita Challenge. Oke. Okay. Gue akan menantang Gilang impersonate artis dan tokoh. Pertama itu ada namanya Tante Rita Sugiarto. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Kalau ada kopi yang ku suguhkan, gelasnya yang ku minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam di luaran rumah, kau macam-macam saya. Wah, gila, keren banget. Minta maaf ya. Gilang Dirga. Nah, ini ada lagi Soimah. Waya. Nikita, ho-a-ho-e. Itu doang. Oh, gue lah kalau Maya mau suka teriak-teriak kayak gue, dia teriak-teriak sama dia. Siapa? Nah, ini adalah Mario Teguh. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, hari ini kita kedatangan Nikita Mirna. Pala saya copot. Tapi gak apa-apa, Anda tidak boleh memindahkan channel Anda karena ini adalah acara nomor 1 di Trans TV. Iya dong. Nah, ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Waduh. Jokowi. Iya, saya ucapkan terima kasih ya sama Nikita. Sudah mau untuk mengunjungi saya. Saya harap Nikita bisa menjadi agen perubahan demi masa depan yang cemerlang. Terima kasih Pak Jokowi. Iya. Ini apa? Ini Gilang Dirga jadi Nikita Mirna. Wow. gue lebih mirip Wendy Cagur sama lo. Benar. Ya? Bas! Woi! Apa lo? Gimana sih jadi lo? Hah? Masih sih? Gue gak takut sama lo! Lu lawan gua kalau berani. Iya. Hah? Kayak temen lu dong peragain waktu kita. Kan gua lagi bersetuju sama temen lu waktu itu kan. Yang gara-gara segmen tidur-tidur itu. Lu tahu dong gua marah-marahnya kayak gimana? Coba dong praktekin. Gua praktekin. Itu temen lu bukan sih? Temen gua semua nih, Ki. Cuma nih ya gua praktekin. Akhirnya dia ke gua makin jauh, gua ke lu makin deket. Beb, lo tau bintang tamu gue bukan cuma Gilang Dirga, tapi ini bintang tamu ada satu lagi. Ini dia, kita panggilnya Nasar! Halo! Apa kabar semua Indonesia? Sehat ke? Saya akan bernyanyi lagu saya. 1, 2, 3, seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagaimana tiada berlalu, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagaimana tiada berlalu. Niki, nyai. Lo kangen gak sih syuting-syuting gitu, Gila? Kangen. Terus kehilangan ya? Yeah. Biasanya tiap hari ya kan? Iya. Yeah. Malam. Tiap hari merencanakan liburan di akhir tahun. Iya. Yeah. Sekarang tidak bisa merencanakan liburan. Kenapa? Gak ada duitnya. Corona lagi. Aduh. Niki, tadi itu aku nyanyi hanya pemanasan. Aku mau panggil biar grande. Oh. Ada dancer-dancer aku. Masa? Nasar Indahood. Wow. Oh, namanya Nasar.
Nasar Indah, coba dong panggil dong Nasar. Nasar Indahun. Ya, seragamnya sama begini. Sama ya, mukanya tapi... Sama. Kita out of the box. Ayo sini. Nah, tuh. Lihat wajah-wajahnya. Oh, ini mukanya sama semua ya? Betul. Satu cetakan ya? Betul. Mereka dulu mantan pejuang. Oh, pejuang untuk apa ini? Untuk keluarga mereka. Oh, baunya agak ngembreng-ngembreng ya? Iya, memang itu perbedaannya. Parfumnya natural. Kopi dan belerang. Oke, siap ya. Nanti angkat kayak biasa ya. 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu yang di depan. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagaimana mendadak berlalu. Emang kemana dibuang ya? Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Kepo banget.